Pemirsa, maskapai penerbangan Skotlandia, Logan Air, penerbangan komersial paling singkat di dunia. Penerbangan ini hanya berlangsung selama kurang dari 5 menit. Maskapai penerbangan Skotlandia, Logan Air, memiliki penerbangan komersial paling singkat di dunia. Dengan rute yang menghubungkan antara dua pulau di Kepulauan Orkney, Skotlandia Utara, penerbangan ini hanya berlangsung selama kurang dari 5 menit. Penerbangan antara Pulau Westray dengan Pulau Papa Westray yang menempuh jarak sekitar 2,7 km ini dapat ditempuh dalam waktu 90 detik atau 1,5 menit. Namun jika tidak menggunakan pesawat, kedua pulau tersebut dapat ditempuh menggunakan kapal feri dalam waktu 25 menit. Dilansir dari New York Post, harga tiket untuk penerbangan ini dimulai dari 17 pound sterling atau sekitar Rp330.000. Diketahui Logan Air merupakan maskapai penerbangan regional Skotlandia yang didirikan pada tahun 1962 di Bandar Udara Internasional Glasgow di Paisley, Skotlandia. Maskapai ini melayani sejumlah rute penerbangan singkat. Selain penerbangan antara Kepulauan Orkney, Pulau Ide dengan Pulau Kirkwall termasuk rute singkat yang dapat ditempuh sekitar 10 menit. Tidak hanya Logan Air, sejumlah maskapai lain juga memiliki rute penerbangan singkat. Di antaranya United Airlines yang memiliki rute penerbangan terpendek di Amerika, yakni antara San Francisco menuju Santa Rosa yang hanya memakan waktu 16 menit. Begitu juga Hawaii, wisatawan dapat merasakan terbang selama 15 menit bersama Mokulele Airlines untuk rute dari Bandara Kalaupapa dengan Ho'olehua di Molokai, Amerika Serikat. Tiket penerbangan ini sekitar $50 Amerika Serikat atau setara Rp750.000. Berbagai sumber IDX Channel.